Tahukah kamu ternyata ada 6 barang antik penemuan warga Indonesia yang sangat mendunia? Bahkan artefak kuno ini senilai miliaran rupiah. Salah satu cara mengenal sejarah Indonesia ternyata dapat dilihat dari barang antik. Pasalnya artefak kuno merupakan benda peninggalan sejarah di masa lalu. Sejak tahun 2004 sampai 2005, tim penyelam pencari barang antik dari perusahaan Cosmix Underwater Research dan perusahaan lokal PT Paradigma Putra Sejahtera serta pemburu harta karun dari Belgia Luc Heymans berhasil menemukan barang antik di dasar laut. Harta karun dan barang antik tersebut berasal dari bangkai kapal yang tenggelam di abad ke-10. Berbagai barang antik yang ditemukan para pencari harta karun tersebut, mulai dari kristal permata keramik mutiara dan emas, barang-barang antik ini jika ditotal bisa mencapai 720 miliar rupiah. Barang-barang antik tersebut diperkirakan milik keluarga dinasti Fatimah, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, yang datang berdagang di Indonesia sejak abad ke-12. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, lalu klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan bahasan terbaru yang kami sajikan. Indonesia adalah negara yang punya banyak warisan budaya dan benda artefak kuno yang mendunia. Berikut ini adalah 6 barang antik temuan warga Indonesia yang mendunia. 1. Penemuan barang antik di Jawa Tengah di tahun 2018, tepatnya di Desa Ringin Lari, Kecamatan Musuk, Boyolali, Jawa Tengah. Warga digemparkan dengan penemuan barang antik berupa kotak perhiasan. Kotak perhiasan tersebut berisi 22 lempengan emas kecil. Badan Pusat Pelestarian Cagar Budaya menegaskan bahwa emas tersebut merupakan emas asli 18 karat. Setelah diteliti, barang antik dan emas tersebut merupakan warisan budaya peninggalan kerajaan. Setiap lempengan emas memuat prasasti bertuliskan Dewa Angin. 2. Penemuan artefak kuno di Sumatera Selatan. Kebakaran hutan di Kabupaten Ogan, Sumatera Selatan menjadi mudah diakses oleh para pencari barang antik. Kabar mengenai barang antik dan harta karun ini sudah tersebar sejak tahun 2005, dan ada warga yang menemukan barang antik berupa cincin emas di halaman rumahnya. Hingga saat ini, warga telah menemukan beberapa barang antik, seperti perhiasan kalung berbentuk mata kucing buatan Mesir dan negara Indo-Pasifik. Setelah diteliti dari bentuk dan ukiran, terungkap bahwa artefak kuno ini adalah peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-9 sampai abad ke-14. Temuan barang antik dan artefak kuno tersebut semakin menguatkan bahwa kawasan pesisir timur Sumatera merupakan kawasan perdagangan atau pelabuhan besar Kerajaan Sriwijaya. 3. Penemuan artefak kuno di puncak Gunung Lalakon, Jawa Barat. Pada tahun 2017, warga menemukan artefak kuno berupa patung kepala naga. Namun, belum bisa dipastikan berapa usia artefak kuno tersebut. Gunung Lalakon juga merupakan salah satu incaran para arkeolog, sejak Yayasan Turangga Seta mengumumkan bahwa gunung ini bukan sembarang gunung. Karena dipercaya menyimpan banyak barang antik dan artefak kuno yang masih tersimpan di dalamnya. 4. Penemuan koin emas di Aceh. Seorang warga desa Gampong, Pande, Provinsi Aceh, menemukan barang antik berupa peti yang bercampur lumpur. Setelah dibuka, peti tersebut berisikan koin-koin emas. Usut punya usut, rawa-rawa tempat ditemukannya barang antik tersebut merupakan tanah bekas makam kerajaan. Koin emas yang ditemukan itu dibuat sekitar 1200 sampai 1600 Masehi. Barang antik tersebut merupakan milik raja-raja kerajaan Aceh. 5. Penemuan artefak kuno di perairan Nusantara.
seorang pemburu harta karun dan barang antik asal Australia, diburu oleh kepolisian Indonesia pada tahun 2002 lalu. Diduga, pria tersebut telah menjara artefak-artefak kuno di perairan Nusantara. Pria tersebut bersama tim arkeolog sewaannya menemukan arsip VOC yang menyatakan bahwa ada kapal asing yang karam pada tahun 1882 dan dijuluki Titanic of the East atau Titanic Timur. Mereka berhasil menemukan 360 artefak kuno atau barang antik asal Tiongkok dari era Dinasti Ming. Penemuan artefak kuno Wonoboyo. Temuan Wonoboyo berupa artefak kuno dengan total emas 14,9 kg dan perak seberat 2 kg. Bahkan penemuan artefak kuno ini memperlihatkan sistem mata uang di Pulau Jawa. Uang emas itu berbentuk seperti biji jagung yang berasal dari abad ke-9. Selain itu, temuan artefak kuno menjadi penting lantaran dapat mengungkap kekayaan dan ekonomi Indonesia pada abad ke-9. Itulah penemuan 6 benda antik Indonesia yang merupakan artefak kuno dan menjadi sorotan dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, lalu klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan bahasan terbaru yang kami sajikan.